Member sekarang rajin ya. Rajin salah, males salah. Ini datang tuh ngomel-ngomel nih gue. Bentar ya, aku mau nyuci ini dulu. Baru banget sampai rumah. Padahal udah masih sore, udah macet. Maksudnya dari jam 3 terus baru sampai sekarang 1,5 jam lah perjalanannya. Terus aku lapar, jadi aku mau masak sesuatu. Bingung mukanya. Kau baru bangun ya? Baru bangun ya? Baru bangun. Si baru bangun. Pos. Aku mau bikin tteokbokki, yay! Tteokbokki terus kak, terus ke aku dong. Tinggal satu, jadi aku mau makan tteokbokki terakhirku dengan sangat ini. Gini nih. Ini Cindy. Bukan. Bingung aku taruh di mana. Gak usah pakai kamera lah. Sini aja deh bener. Bentar.
Nah, ini aja sudah paling aman. Bentar ya, lagi masak ya, bentar. Baru nyampe ku terus masak. Baru tempe ini. Keluar. Gue nge-lag, Bun. Ya
kucing kok suaranya kayak gitu. Meong dong, meong. Kurang, kurang, harus meong. Kamu emang belum makan? Aduh, kena nabrak mulu. Bos, jangan ganggu aku lagi mencari barang. Mana sih? Kemana? Parutan keju ya. Udah lah, sebelum doa aja lah. Usah, parut-parut. Ditaruh di kulkas. Ambil minum. Ambil gelas. Suara kucing kok kayak gitu sih. Nah, saatnya makan. Sini di rumahku jangan deras, di sini juga, tapi kayaknya udah nggak begitu deh. Nanti ya gantian, aku makan dulu baru kalian. Nah ini saatnya on cam. Males dah jadinya. Nanti aja deh, nanti aja on camnya pas habis makan. Selamat makan. Coba lihat dulu. Aduh. Ih. Rambutnya kok dijambak-jambak. Enggak ah, pakai background aja. Nah, gini aja dulu. Oke, dah. Woi. Ini rambut aku jangan dimainin. Please jangan rusuh. Onyot enggak boleh rusuh. Aku punya kucing namanya Onyot. Kucing baru nemu di pecel lele. Diambil. Iya, Onyot kucing baru. Waktu itu diambil pas apa ya?
pas acara konser. Iya, pas acara konser aku inget. Jadi pulang konser aku makan pecel lele sama keluarga, terus mamaku bilang, "Ih, lucu banget, ambil yuk." Langsung diambil. Dan ternyata beneran lucu, cuma iseng aja gitu. Kayak apa ya? Nah ini nih, naik-naik. Tapi nggak mau ngapa-ngapain, cuma pengen naik doang. Enggak, kucing aku sih cinta damai ya, jadi nggak ada yang berantem. Paling bercanda doang. Ini si Onyot ini bestinya Leo. Enggak dong, Lucky kan baik. Lucky tidak membuli, cuma jarang aku on camin aja karena dia setiap habis mandi gitu langsung kotor. Enggak tahu main kemana, jadi kotor, jadi begitu. Aduh. Yang di dekat kakak siapa namanya? Yang di dekat kakak maksudnya apa nih? Ya, ASMR ya. Sama topoki. Enggak gelap kok, orang rame tuh. Lihat aja tuh di atas nama showroom ada orang tuh berapa tuh? 8 tuh. Yang satu pakai kostum kodok, kostum bebek. Rame itu. Leo, kenapa sih kamu gak sembuh-sembuh padahal udah kasih obat? Proper sakit ya?
Hari Minggu aku video call ya. Apa yang video call? Sama aku. Lapar banget ya? Iya, lumayan sih. Enggak sih, bukan lapar, lebih ke doyan. Saya makan aja enggak? Enggak tahu deh. Soalnya kenyang. Gak mau kejelak. Weh, setelak. Apa yang gibahin aku nih? Iya, katanya kalau orang keselak tuh tandanya berarti lagi diomongin. Kata siapa? Gak tahu siapa yang ngomong, pokoknya ada aja yang ngomong. Leo, Leo, kamu dicariin sama manusia.
kan langsung kabur, emang dia tuh nggak mau ketemu sama kalian. Tumben showroom BTW. Enggak apa-apa sih, lagi pengen showroom aja. Ya, cuma bentar paling. Bulan Januari kan aku enggak showroom sama sekali tuh. Lama juga nggak apa-apa, tapi nggak mau lama-lama. Gimana dong? Kenapa pernah ngegaris, nggak pakai penggaris, nggak pernah. Ini topokinya nggak terlalu pedas. Duh, kenapa sih habis makan selalu ngantuk? Gimana kemarin ketemuan sama JCC, seru banget. Dan aku selalu bahagia gitu kalau setiap ketemu sama teman-teman dekat. Ya kalian pasti juga sih, mana ada sih orang yang nggak ketemu teman malah kesel, mendingan di rumah ya kan. Jadi kayak seneng gitu, apalagi kan kayak jarang ketemu. Kalau waktu itu aku emang sempat beberapa kali ketemu sama Kristi, cuma kan kayak kalau sama Jinan, maksudnya Jinan sama Kristi sama aku tuh susah, soalnya kan si Wakap itu udah sibuk banget. BTW si Wakap nih, jadi kita harus mengikuti jadwalnya si Wakap ini. Canggung nggak? Enggak lah. Sakit. Dicakar, jangan bertengkar, jangan berantem. Ya Allah. Mereka sedang bermain.
Kenapa, Leo? Kalau misalkan si Leo lagi istirahat gitu, pasti sama Onyet digangguin. Langsung diajak main. Terus jadinya berantem kayak gitu, rusuh. Memang semua biang kerok ada di kamu, Onyet. Gak tau, sumpah mama aku yang namanya Onyet. Terus pas aku protes katanya namanya tetap Onyet, ya udah. Terus kayaknya cewek deh. Kenapa sih ketawa? Kenapa sih namanya Onyet? Ya aku juga bingung kenapa namanya Onyet. Emang Onyet ada artinya? Onyet orang nyolot. Dia pan, iya benar sih. Cuma ini kucing. Memang kerjaannya nyolot terus. Kata Pak Ustadz, nama harus yang baik-baik, Kak. Emang Onyet nama kasar? Nama yang tidak baik? Kayaknya baik-baik aja namanya. Alhamdulillah, sudah habis. Sambil dengerin lagu. Lanjutin aja. Gede banget, gede banget. Dah. Parah gak cuci piring. Nanti aja lah.
Sudah. Pasti kalian ada yang tahu lagu ini. Udah mau maghrib kak. Iya, nanti jam 6 aku selesai. Halo Cindy. Halo Ayusan. Lagu Chani, ya betul, lagu Chani. Aku tahu lagu ini karena aku nonton drama Korea True Beauty. Terus aku jadi nonton, aku jadi dengerin deh, soalnya lagunya enak. Abis makan duduk-duduk kata mami, ini duduk nyender. Iya, aku anaknya meleot soalnya jadinya kayak abis makan langsung duduk apa langsung rebahan gitu. Kucingnya di luar. Iya, lagunya sudah mendukung ya. Bentar lagi paling aku ketiduran. Ini judul lagunya apa ya? Starlight. Starlight. Yang ini Chani. SF9. Yang di playlist kamu kan itu. Aku masukin ya, aku lupa soalnya. Ada ya? Terima kasih ya kayu Kawagiman. Monyetnya, monyet gelantungan. Ntar takut. Kak Cindy udah sirkus kemana aja? Kayaknya yang belum pernah tuh aku ke Purwokerto, terus ke Bandung. Bandung udah pernah belum ya? Kayaknya belum. Bandung, Purwokerto, terus apa ya? Kalimantan. Kalimantan baru ke Banjarbaru, ya kan? Terus pokoknya yang paling sering aku datengin tuh sirkus ini Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah enggak. So waktu itu Timti. Balikpapan belum pernah. Medan gak pernah, Cirebon gak pernah. Ya udah, semoga aku bisa sirkus di Purwokerto ya. Masa Cindy Hapsari JKT48 lahir di Purwokerto gak pernah sirkus di Purwokerto? Aduh, gak seru nih. Jadi kayak harusnya tuh aku harus sirkus Purwokerto dulu gitu. Yeah.
Purwokerto nggak ada mall. Kata siapa? Gak pernah ke Purwokerto ya, aduh. Lagu jangan mellow dong, Sin. Maunya aku lagi pengen lagu-lagu mellow. Minggu ini kok nggak show kak, kurang tahu kan apa sih, karena mungkin hari Minggu tuh aku video call ya, jadi aku nggak biasa show. Aku nggak tinggal di Purwokerto, aku cuma numpang lahir. Lah SD-nya di mana? Gak perlu tahu SD aku di mana, SMP aku di mana, SMK aku di mana, gak perlu tahu. Oke, Pak. Sini. Lihat nih. Ada kalender dari Cindy Redshen tuh. Bentar ya, aku belum ngecek sih foto aku bagus semua apa enggak. Kalau jelek aku mau minta protes soalnya. Bagus. Ya, untung bagus semua. Terima kasih ya. Kamu lagi COVID? Kamu GWS ya? Ya ampun. Aduh, kenapa kamu bisa kena COVID? Enggak apa-apa sih. Aku juga pernah kena. Semoga kamu cepat menjadi sarjana COVID ya. GWS Kim Taehyung. Ya mungkin kamar aku belum terlalu ini ya, bersih, jadinya kamu kena. Udahlah, udah ditaruh. Ngapain ya guys, bingung guys. Udah sehat 100% belum di... Harusnya sih udah ya.
Dan bersin. Gak jadi. Full Genshin lah, udah. Aku udah menghabiskan 3.000, 4.000 primogem aku untuk Yae, tapi aku tidak dapat. Karena aku baru dapat Arataki Ito. Kenapa sih aku harus dapat Arataki Ito? Kenapa orang-orang di Genshin aku harus om-om gitu? Aku pengen cewek cantik. Aku pengen yang cakep-cakep. Kenapa aku dapetnya om-om terus? Sedih aku. Tuh kok tanggalannya masih Januari? Emang sekarang bulan apa? Oh iya, cuk. Aku pengen Yae, tapi aku gak dapat. Aku pengen Yae, aku pengen Ayato. Kenapa aku dapetnya Arataki Ito? Aku gak mau, aku gak mau. Aku cuma ngincar Goromnya doang, terus aku dapet dua-duanya. Terus kalau bukan om-om apa? Lelaki tinggi. Lelaki tinggi dan besar. Lelaki dewasa. Oke, lelaki dewasa kalau gitu. Kenapa aku selalu dapetnya lelaki dewasa? Lagi rekomendasi film sih. Aku lagi gak nonton film sih. Meskipun tak mungkin lagi. Aku belum pernah sampai top up primogem sih. Gak mau. Mendingan aku menabung, aku mencari-cari misi-misi yang bisa dapat primogem. Karena aku tuh gak, apa ya, aku tuh masih sayang gitu loh sama uang aku kalau misalkan aku top up untuk main games ya. Jadi aku masih bisa nahan gitu. Kecuali untuk beli baju gitu. Baru kadang enggak pakai mikir. Tapi kalau misalkan untuk games kayaknya tidak. Jadi aku akan berusaha dulu. Menyindir kajinan. Tidak, aku tidak menyindir wakaf saya. Skin Nana itu apa? Kecuali di Mobile Legends. Kalau di Mobile Legends memang aku pernah sampai membelinya. Tapi enggak di setiap games aku harus beli. Suara
Kamu kentut ya, kamu bau. Bau kentut. Tuh bacain komen tuh. Kamu dicariin, datang sendiri ya, ngasih-ngasih kode meong-meong biar di ini kan, biar digendong. Aku tahu kamu sebenarnya pengen banget digendong sama aku. Nih aku gendong, tuh lihatlah mukanya, terlihat seperti nyaman banget gitu kalau selalu bersamaku ya kan. Jeng 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 jeng. Ajak lompat lagi dong, Sin. Ntar ah. Fix dia pengen lari. Emang kamu pengen lari? Coba lari. Coba lari, tapi dipegangin. Nih, denger nih. Tuh, katanya kalau kucing udah ngedengkur kayak gitu, berarti tandanya dia nyaman. Berarti kamu nyaman sama aku, ya kan? Jing 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 main barongsai. Jing 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 jing. Ampun ampun. Kok ini lagi sih lagunya? Dia sudah pergi. Tuh dia lagi makan. Ya lagu yang ya ampun, jujur li ya, aduh masuk-masuk nih, gak masuk sih dulunya. Aku tuh kangen banget sama setlist 10M. Kalau bisa bawain setlist 10M, aku mau bawain lagi.
cinta. Singkat. Jika bisa tolong hentikan sekali lagi, ku ingin memeluk, ku ingin mencium, dan ku ingin memanjang. Ding ding ding. Kalau TNM wajib bondol, Kak. Enggak wajib. Tidak ada yang mewajibkan untuk seperti itu. Warna rambut lagi aja sih yang hijau stabil. Gimana kalau kakak duluan? Warna oranye ngejreng. Terus nonton teater. Berani gak? Seratus meter suka nggak sih? Suka, aku suka semua lagu TNM. Kayaknya karena aku juga baru pertama kali debut, asik debut. Iya, Sony Ichi tuh di TNM gitu loh. Jadi tuh kalau TNM tuh setlist yang sangat berkesan buat aku gitu. Jadi aku suka sama semua lagu di TNM. TNM apaan, Kak? TNM itu tanam. Kalau DNT aku suka ya sama beberapa lagu doang sih, nggak semua. Tapi kayak lagu awalnya keren gitu kan. Yusha gitu. Iya, lagu Adit aku suka. Terus na sang rembulan yang itu tuh aku juga suka. Terus Summer Has Gone. Oh iya tuh lagu ke 10 11 12 nya aku suka. Terus lagu apa? Bagaikan gadis penjual korek api itu juga suka. Kalau DNT tuh Encore kalau enggak salah lagu-lagu ini kan. Apa yang remix gitu. Makanya jangan jelas.
ayo harus bagus tidur, juga harus cantik. Harus ganteng, Leo, maksudnya jangan jelek makanya. Lagunya pelan ya. Iya, dipelanin. Aku agak lupa sih lagu DNT tuh apa aja. Leo ada di sebelah aku, dia lagi ngantuk-ngantuk, mukanya gimana gitu. Aku suka Rider. Aku Yun songnya Rider. BNT aku suka Juliet sih. Aku juga suka lagu Juliet. Tapi aku dapatnya waktu itu apa ya? Judulnya. Aku lupa judulnya apa. Apa ya judulnya? Apa judulnya? Yunsong aku BNT, aku lupa. Itu sisa, betul. Itu sisa. Itu sisa. Itu sisa apa ya, guys? Itu sisa. Apa ya? Lupa aku. Itu sisa defense. Ya, itu sih saya di fans. Terus apalagi yang aku bawain dulu pas di tim T? TWT aku sempat bawain juga. Unit song aku itu Barcode. Terus kalau misalkan aku bisa ada bawain TNM lagi, aku pengen unit song apa ya? Arashi sih. Tapi kan udah pernah, berarti harusnya yang beda. Locker Room Boy udah pernah juga. Ini Hatsukoi Konnichiwa. Yukaze boleh. Ini lagu yang viral di TikTok itu ya. Fansnya Ara terdiam semua. Jadi begini, teman-teman yang baru join. Setlist TNM ataupun Teater No Megami adalah setlist Team J tahun berapa, guys? 2016 ya, sekitar 2016-an lah. Dan dulu sempat dibawain sama Team T juga, karena Team T bawain semua setlist. Nah, pertama kali aku dapat kesempatan buat bawain setlist itu setlist Teater No Megami. Jadi menurut aku setlist Teater No Megami itu setlist yang sangat berkesan gitu. Kalau sekarang kan JKT48 ini membawakan berapa setlist? 3 ya, 3 setlist. Yang pertama RKJ, SG, SNM gitu. 2015 Hindi, betul 2015 berarti.
Udah komen bukannya tidak tahu ya. Ya udah sabar, tenang. Aku kan cuma ngejelasin yang enggak tahu. Abis lagu ini aku matiin lah. Abis lagu ini selesai kali ya. Iya, karena udah mau maghrib, guys. Ya, jangan lupa maghriban ya semuanya yang udah apa maksudnya yang beragama Islam. Kita bacain live ranking dulu ya. Yang pertama ada Kak Rahman FP, yang kedua ada Wagiman, yang ketiga ada Bimo Bintang, yang keempat ada Wilantika Gemoy, yang kelima ada Kadok, yang keenam ada Caca, 7 Disjoyce, 8 Handika, 9 Tian, 10 Aku Itu Cewek, 11 Picard, 12 Arsi Prasetyo, 13 Ria, 14 Irfan Ramadan, 15 Indah Mulia, 16 Jauhan, 17 Pofiwi, 18 Happy, 19 Nasib 2 kali doang, 20 Irfan Dharma, sampai 25 deh, 21 Wilda, 22 Taufik, 23 Garpu Taman, 24 Akatiri, 25 Bet. Makasih ya semua yang udah nonton showroom aku. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dadah, sampai jumpa. Hmm.